Hey, what's up, guys? Welcome back with me in my channel game, Hendralin. Kalian gue tetap lanjut mainin game yang Racing 3. Sini gue udah kemarin udah nambah satu mobil, dua deh. Sekarang garage value gue 2.978.195 US. Nah, ini kemarin gue nambah satu mobil Focus RS. Gimana, guys? Ini Chevrolet kan yang kemarin. Ini Focus RS. Nah, ini BMW tadi gue baru beli. Gue mau nyelesain misi-misinya, jadi sebenarnya gue gak mau beli. Jadi mau gak mau gue nyelesain misi, jadi gue mau gak mau mesti beli. Ini mobil BMW. Main kenceng sih. Focus RS gue juga tadi yang mau beli, cuman karena nyelesain misi jadi mau gak mau beli. Sorry nih guys, masih agak pilek sama kurang enak badan. Sorry, coba kita back dulu ya kan. Duit gue sekarang udah 650.000. Terus helm gue tadi ada gue pakai buat upgrade, jadi sisa 69. Coba pure stock, kita misi kita apa berikutnya. Oh ini speed record. Speed record gue pakai yang ini aja deh. Bentar guys, gue benerin tempat duduk dulu. Gue ngerekordnya di kamar nih. Sambil tidur kan enak. Oh, berarti ini stop speed segitu 138 baru dia. Nah, top speed sekarang baru sampai 119. Gue bisa sampai 138. Ini mobil yang gue pakai ini bisa sampai 180 kalau jalanan lurus. Gue baru 150, lumayan lah. 150,22. Ya pergi. Lewat. Supir gue, driver gue udah level 14.
Oh, gue nomor satu yang Niko Ad 150,11. Lanjut, kita lanjut ke skate berikutnya. Masih berikut, guys. By the way, hari ini malam minggu pada kemana nih? Memang gue mau pergi, cuman karena lagi gak enak badan jadi gue gak bisa pergi, sedihnya. Jadi coba pakai BMW ini, enggak deh, kita pakai Focus R. Upgrade juga cuma sekuat RR. Oh, ini PR 23 koma lebih, ini PR 29. Ini aja deh, coba deh. BMW Ice, BMW 1 Series M Cup. Aduh, suara ini banget, guys. Pilot Grand Prix Circuit Hockenheimring. Hockenheim, Jerman. Hen, lihat tuh plat nomor, nama Hen. Hen itu dia model Hendra. Keren ya, guys, efeknya. Worth it sih, karena game ini makan memori kita beberapa giga, 2 giga ada kan, buat ngedownload di handphone. Ini bakal yang main. Nah, kamu pasti punya space kurang lebih 3 atau 4 giga. Saya juga suka ini buat install ini dan 2 giga biar gak lemah. Semua kalau untuk jual internet, guys, kalau bisa saya informasi support dengan resolusi layar yang tadi gak kata efeknya kuat. Jadi gue pakai resolusi gambar sekali, guys. Jadi biasa lah, biasa lah, jadi bisa support dulu. Kalau mau marketing graphic card ya, graphic dari sini kelihatan berbeda minimal ya, cuma apa phone dengan resolusi cukup ya, itu S7 misalnya S7 dengan promosi yang berbeda. Karena resolusi sama memori dan kalau mau tetap bagusan kameranya sendiri, jadi bagusan pembagiannya sama record tuh. Kalau mau mungkin kalau di channel gue gak tau deh, dulu gue pernah main di Xiaomi itu ampun dalam otak handphone berpanas, jadi gue gak mainin game ini sama record tuh. Jadi gue cuma main biasa, main biasa aja dulu cukup panas sih, tapi gue sama record itu dia pasti ngomong, kalau gue gak ngomong, gue gak share di YouTube, guys. Gitu. Kalo gue punya lagi gini, itu berapa harus lagi ya. Nah, bukan SBT, EO. Gitu ya, gue masih ya. Kalau gue lebih suka kalau misalkan mobil-mobil udah kelas-kelas mahal gitu, misalnya kayak custom mercy, BMW itu gue bisa suka warna hitam karena kelihatan lebih kelihatan VIP gitu. Dan ini kesan menawan lain mahal si mobil itu kelihatan keluar gitu. Soalnya mau ke sport, kalau sport gue bisa suka mobil yang warna cerah-cerah like yellow, red, blue, bawa green, itu lebih kelihatan sporty. Malam minggu deh kalau gue, kalau di kamar sendirian karena istri gue lagi di tempat ibadah, nah, jadi gue bawa sendiri, jadi gue malah pakai cari kesenangan sendiri, guys. Daripada tidur sebenernya lagi sakit sih, gak bisa tidur. Emang gue tadi mau tidur udah banyak, jadi gue pikir daripada gue tidur lagi dan malam gue jadi kalong ya, kalau tidur sih iya, kalau mau mungkin di antara view kalau bisa
dengan gue bisa ya segi like lah, minimal di like, share, komen, dan penuh di subscribe ya. Semoga dengan video ini mereka bisa pemirsa-pemirsa yang dari YouTube atau view YouTube bahkan bisa bersatu itu bisa like, comment, and share ke gua. Emang sih like, comment, and share channel gua dan juga subscribe kan kalau ada mau ngajak sini kolaps ya lebih puji Tuhan lagi guys. Cuma gua disini YouTube bukan buat sama apa, gua juga tahu pengen cari namanya apa ya, pertemanan doang sih, pengen promosi pertemanan. Bisa di setor ini mobil sampai 186 apa 87 ini ada dulu demo ini cuma ada 1 setiap 2 sekitar 220 miliar. Dengan 5 menit 53 detik. Ah, oh, dapat 14.000 lumayan. Jadi 682. Ini driver gua level 14. Nanti bentar lagi level 15 nih. Mature auto engineer, engineer. The auto engineer coach your great performance, you know. Just know. He's free to take a look, of course. Okay lah guys, di continue guys. Ini stack yang ini yang bagian amatir buat yang buat kan ya, ada beberapa kelas tuh. Coba gue kasih lihat ya, kita back dulu ya. Ya ada beberapa kelas nih. Ini event. Nah di sini ada kelas karirnya, itu ada yang amatir, NASCAR, Pro AM, Pro, Expert, Master, Elite, Legend eksklusif. Nah, amatir ini gue dapat 10%. Jadi sini total kalau nggak, sini jasin sih ada, lihat sebelah kanan atas tuh yang tulisan amatir, ada yang kecil tuh 4/12. Nah itu kayak sih ada 12 mobil yang ada di dalam kelas karir amatir ini. Cuman gue baru dapat 4 guys. Nah, ini gue tadi main nih. Berarti gue sisa 3 ini nih. Gue yang main dulu mana? Elimination deh. Gue demen banget sama elimination. Elimination tuh mainnya tuh dia kasih waktu sekitar 20 detik deh kalau gak salah. Jadi dia ada 7 orang kalau gak salah, 8. Jadi urutan yang paling, misalkan 20 detik kalau udah selesai, nomor yang paling belakang akan hilang. Itu kan gue harus tadi kalau kesan dibagi-bagikan lewati nomor 8, karena nanti begitu lewat gue bakal tereliminasi, berarti gue gagal. Jadi gue mesti nomor 1 biar gue gak tereliminasi. Nah itu kan nomor 8 gue ini, itu kan mesti gak tau gitu. Jadi sisa 7 mobil lagi. Balikin aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.
jalur kilometer dapat kau yang dapatkan semua guys. Boom. 5.000. PM itu kayak experience si driver. Oh, service not required. Sisa berapa slot tapi masih bisa dipakai. Biasa sih gua kalau udah merah gua baru isi lagi. Kalau nggak merah gua belum isi. The first elimination. Gua jangan yang ini dulu ya. Gua pakai yang ini. Gua nggak sanggup ya. Ya jangan. Ini tap. Tuh berapa puluh orang. Biasa sih 22 Silverstone Supreme Grand Prix Circuit 2009 Townsker Knob Top Porsche apa tuh baca sih sama keren keren guys. Di sini ada yang mobil Ferrari gitu gitu guys, cuma gue belum bisa karena gue belum sampai ke kelas itu kan, gue masih baru kelas karir gitu. Gue belum sampai ke kelas NASCAR gitu. Ini sih cuman gue mau selesai dulu ya kelas kemarin tidak macam selesai baru kembali ke kelas karena sekarang sebenarnya gue mau selesai juga ya kan tidak pas kayak cuma karir tuh yang masih ada beberapa kelas lagi gitu. Sekarang sebenarnya kelas dua masih naskah dengan kelas dua yaitu baru selesai guys. Tidak gue bisa selesai lagi cuma tiga ya kan guys. Kabar tu kondisi motif pun kemudian emosinya ke perempuan itu dia dapat
timing yang pas buat masuk dia masuk. Ayo hand. Sih mobil itu gue lupa namanya guys, terlihat kurang walaupun gue udah upgrade sampai full tapi tetap hasilnya tetap bagus, ini juga bagus, mobil klasik itu bagus juga. You can purchase a drive capacity upgrade at Drive 20. Your name has met in total appearance. Keep moving up. Okay, guys. Si Suhande siapa ya? Aduh. Ini kita rehab dulu. Suruh istirahat dulu, naikin stamina-nya dulu. Kita balap pakai yang back pains, unlock lagi. Oh, group unlock, have unlock pro.
New Series Ang Ok Pro IM Ses Club. Oh, kelas 2, kelas 3. Ini gue gak demen. Ini gak nyampe deh. Nah, ini gak berkalan nih guys. The British Grand Prix Circuit 2009 Silverstone, Toshi Car, the Tomposhire, England. Ladies and gentlemen, this is a apa ya? Balapan. Real Racing 3. So, go. Oh, this is
jadi turun, jadi stamina kayak kurang. Udah gue 229 ribu nih kondisinya. Disuruh beli. Subaru nggak mau beli. Ini tempat servisnya nih, ini sebelah kiri kan BMW 1SM Cup Dodge Challenge RT. Itu guys, kondisi mobilnya itu udah baterik. Ya kalau misalkan ini anggapkan kondisi udah mulai menurun, jadi masih di servis dulu biar buat balapan. Oke, gitu guys nih. Kan 95% kan ada ranking 2, ranking 3 sama ranking 1 guys. Nah, maksud gue begini nih tadi nih. Di kelas amatir ada Racing School Pure Stock Challenge World Car International. Ini juga gue belum selesai nih. Ini ada berapa banyak sampai ke belakang. Tapi kalau misalkan gue selesai ini, berapa yang gue coba nanti ya guys. Dapat 5.000. Nah ini ada nih tuh BMW Series. Satu lagi Street sekarang udah yang depan akademi. Nah tinggal naskah tour. Naskah tour gua belum komplit semua guys. Gua udah dapet 500.000 tuh dari mana. Nah dapet dari sini nih guys. Masalahnya nah jadi ini gua kumpulin ini associate sponsor yang hijau, primary sponsor yang 5, title sponsor yang merah. Jadi begitu gua udah selesai, gua bisa ngeklaim dapet $500. Jadi makanya kenapa duit gue sampai sekarang bisa $728. Oke okay, guys, kali ini gue main sampai real. Gue main real racing 3 sampai di sini guys. Ingat, jika kalian suka, like, share, comment, and subscribe guys. Dadah, see you in the next game. Mwah.